guys, welcome back to my YouTube channel. It's Mikin Karissa Junia. Yay, okay. Jadi ini sudah malam sih, lebih tepatnya kayak jam 10:30 malam. Mau tidur nggak jadi guys. Mau tidur itu dapat serangan notif. Jadinya gak jadi tidur dan akhirnya mau buat reactionnya ini. Dan ya seperti biasa ya, kalau malam ya jam segini, jam 10-an ke atas, biasanya aku mager untuk ke studioku. Biasanya aku buatnya di kamar aja. Oke, sebelum correction untuk Treasure kali ini, kalian seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk channel aku, Karissa Ijinia. Dan kalian juga bisa follow Instagramku, @karissaijinia. Oke, thank you semuanya. Dan sekarang kita langsung aja ke reactionnya. Oke guys, jadi itu malam ini ternyata si pihak YG-nya mengeluarkan lagu versi Jepangnya Treasure dari MV Boys sampai MV My Treasure. Itu ya semuanya ada berbahasa Jepang gitu. Dan aku mau ngeriakin ini langsung aku gabung aja kali ya. Langsung aku gabung dari video dari yang Boys sampai My Treasure. Jadi kayak langsung sekalian gitu. Oke, sekarang aku mau siapin dulu videonya di HP aku. Ini serangan jantung malam-malam lagi nih, aduh. Oke guys, aku mulai aja dengan MV Boy. Sebenarnya yang Boy ini aku dulu ngereakinnya itu pas belum tahu Treasure sama sekali. Jadi sekarang aku mau ngereakin yang aku sudah tahu Treasure dengan bahasa Jepangnya. Oke, kita mulai go. Oke, bola api lagi dong. MV-nya kayaknya sama deh, cuman bahasa liriknya aja dibuat beda gitu. Yedang. Oh, enak juga. Cukup. Dulu aku ngira Jungkook ini malah leadernya tahu. Nyaka. Yunsuk. Haruto. Oke. Bisa jadi selingan streaming MV yang Korea juga nih. Oh, Yoshi cakep dong. Dari dulu dia lebih kayak cakep gitu ya. Ah, Asahi. Tapi aku lebih suka Asahi itu black hair sih. Kalau aku nggak tahu sih, kan secara orang juga beda-beda. Oh, jamu masih kelihatan anak-anak loh di sini. Tapi sekarang dia udah kayak membuat meresahkan sekali, oleng. Junju. Tetetet, teret hati. Ini MV yang buat aku stan Treasure pertama kalinya. Gara-gara MV ini aku melihat YG Treasure Box. Ya ampun. I just wanna be a boy. Oh, biadab. Ini scene yang paling parah guys. Ini scene yang paling resahkan ya. Dari dulu itu oh my god. Oke, perutnya Jungkook. Nanti kamu dimarahin Mak Yanti. Enak sih rapnya. Meskipun gak ngerti sih bahasa Jepang aku. Jadi kayak gitu dong. Joyong dengan melet-meletnya. Kenapa dia hobi melet ya dari dulu ternyata. Haruto ini gak ada obat guys. Semuanya gak ada obat sih. Aduh. Cuman to be obvious. Okay, dance breaknya ini. Kangen kalian mereka perform ini di musik show. Be my girl. Be my. Ini Haruto bilang kan kalau itu bukan dia, itu kayak orang lain yang gantiin dia gitu. Karena di syutingnya jauh dan gak kelihatan. Ya raja. Aduh. Sudah lihat berkali-kali tapi masih meresahkan gitu. Aduh, repot ini. YGX. Oke.
kita lanjut dengan Best Boy, I Love You dong. Okay. Oh, Saranginya berarti jadi IC Teru kayaknya. Okay. Dulu ini tetap kecoh nih. Gua kira selu, ternyata ngebit. Aduh. Dedek cuman. Ini yang member-member Jepang pasti kayak seneng banget. Sudah kayak bahasa ibu. Jadi mereka pas ini udah syutingnya pas pakai bahasa Jepang juga ya. Soalnya mulutnya itu mirip Jepang. Gila ya suaranya Yodam, bagus banget. Gila, si ombak itu, aduh, bagus banget. Jayok. Yeah, oh Yunsuk di sini keren banget. Lucu banget. Jihoon. Oh, di sini otot bisa Jihoon. Oh, mantap. Meresahkan di situ ototnya. Adakah kalian temui jalur I Love You? Kayaknya banyak juga sih yang jalur I Love You ini. Soalnya ini lagunya enak banget dan dance-nya keren banget. Dan MV-nya tuh bagus sih. Ini loh. Scene air-air ini keren sih. Thank you. Asik. Iya, mereka udah syutingnya pas kan. Ini loh, aduh jadi bad boy gitu ya. La 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 la. Hey. Asik banget ini. Gila, parah. Aduh, cumanlah masih tidak siap kamu kok sama cewek. Please jangan sama cewek dulu ya. Kamu di sekolah sopa sekarang jangan terkenal banget gitu. Okay, sekarang habis I Love You kita ke aduh. Di sini MV ini mereka memang lebih fokus ke dance guys daripada ke video satu-satu member gitu. Aku lihat rambutnya Haru di situ masih ingat sama editan para tume itu, ya ampun. Sampai di notis Haru tuh dong kalau kayak yang Minion ungu. Lucu deh. Enak guys. Nih Yeda masih mulet guys rambutnya. Aduh. Suaranya enak sekali. Lucu. Biasanya keren aja jadi kayak gitu dong. Si Goma jadi seisi. Iskas. Keren juga. Hai. Habis ini belajar bahasa Jepang.
Yoshi. Yoshi itu, aduh, semakin sekarang semakin meresahkan, guys. Entah kenapa tuh mukanya, waduh, di sini Asahi cocok jadi adanya T.O.P. parah. Ini mukanya mirip T.O.P. banget sih, kada vibe T.O.P. sih, cocok sih jadi adiknya. Cakep, gila. Masih gak sanggup liat Haruto melet, guys. Aduh, aduh tuh. Aduh, bajunya Haruto. Aduh, kebuka dong. It's a title. Siapa yang kalian ada beli album Jepangnya enggak? Aku enggak sih, guys. Sudah aku kasih tahu aku nggak beli, jadi biar kalian nggak usah nunggu-nunggu aku unboxing album Jepangnya Treasure ya, karena surprise sih, mahal. Aduh, oh no, sah sedikit ya. Oh, itu baru ya scene-nya tadi kayaknya, yang bagian cuman sama Jihoon sendiri tadi. Oke. Lanjut. Lanjut My Treasure yang terakhir. Yang masih nyantol sampai sekarang lagi. Enak sih. Brand new day. It's all right, let's do it now. Sih. Oh, aduh, haru. Aduh. Oleng, guys. Oh, enak ini. Oh, sungguh. Enak juga. Keren sih yang rapper-rapper ini juga, aduh. Aku, aduh. Scene ini tuh buat aku gak bisa tenang, guys. Itu, aduh, scene favoritku di sini. Aduh, Yoshi nge-win dong. Jamu. Oh iya, itu bisnya kayaknya gak ada ya. Scene yang Korea. Maksudnya bis yang melayani itu. Aduh, dua ganteng. You want treasure. Wow, tadi ada yang digelapin gitu. Yang di Korea gak ada kan MV-nya. Suka banget sama Pegasusnya itu. Aduh, cantik banget. Junju syuting tidur gitu udah nih kebiasaannya. Udah gampang kan. Kesukaannya mah tidur. Oh.
Gila sih itu teman Jepang menang banyak ini. Keren guys, so keren guys. Okay guys, jadi itu reactionku untuk Treasure 4 MV langsung aku gabung jadi satu. Udah aku dengerin dan tidak kalah enaknya sama yang Korea, yang Jepang juga enak. Tapi aku masih belum familiar sama bahasa Jepang, mohon maaf. Karena memang aku gak ngikutin terlalu film-film atau acara Jepang gitu. Jadi mungkin bahasanya masih rada-rada asing gitu. Nanti aku coba untuk dengerin lagi biar lebih gak asing sama bahasa Jepangnya. Oke, jadi menurutku juga Temi Jepang menang banyak. Congratulations. Oke, ya, jadi itu aja reaction aku untuk kali ini. Menurut kalian gimana MV-nya Treasure untuk versi Jepang? Kalian bisa komen di bawah. And yeah, see you guys in my next video reaction. Bye-bye.